Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bunga nominal dan bunga efektif. Kita kenal dulu apa yang disebut dengan tingkat suku bunga nominal. Tingkat suku bunga biasanya ditetapkan atas dasar tahunan. Jadi kalau kita melihat informasi di bank misalnya, deposito ya, tingkat suku bunganya 6%. 6% itu biasanya atas dasar tahunan, 1 tahun ya, 6% PA per annual. Tetapi dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat ya, dapat diatur secara khusus sehingga bunga dapat dibayarkan beberapa kali dalam 1 tahun. Ya, misalnya tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, dan sebagainya. Ya. Misal, ya, 1 tahun dapat dibagi dalam 4 kali 3 bulanan, ya, dengan tingkat suku bunga 2,5% per 3 bulan. Ya. Ini sama halnya, ya, jika dikatakan ya, 10% dibayarkan per 3 bulan dalam 1 tahunnya. Ya. Jadi kalau misalnya 10% dibayarkan per 3 bulan dalam 1 tahun. Ya. Setahun itu kan ada 4 kali 3 bulan. Berarti 10%-nya dibagi 4, ya. Per 3 bulannya adalah 10 dibagi 4 2,5, ya. 2,5% per 3 bulan, ya. Jadi dikatakan 10% yang bersusun tiap 3 bulan, ya. Nanti tiap 3 bulannya bunganya adalah 2,5%. Nah, yang 10% ini ya. Ini yang disebut dengan tingkat suku bunga nominal. Ya. Jadi kalau kita punya tingkat suku bunga tertentu ya yang kemudian dibayarkan per periode yang lebih singkat ya. Nah, maka tingkat suku bunga ini disebut dengan tingkat suku bunga nominal. Dan notasinya kita beri notasi R kecil ya. Beda dengan I ya. I kecil itu tingkat suku bunga pada satu periode ya dengan pembayaran yang sekali pembayaran. Tapi kalau R di sini kita harus tahu ya berapa kali bunga itu dibayarkan dalam satu periodenya. Ya. Kita lihat contoh ya. Misalnya kita pinjam 1 juta di awal tahun pertama. Ya. Nah, pertanyaannya berapakah yang harus dibayarkan ya untuk melunasi pinjaman kita 1 juta ini selama 1 tahun. Ya, jadi masa pinjamannya misalnya 1 tahun. Nah, tingkat suku bunganya di sini I ya. Berarti kalau di sini 1 tahun 10% ini cuma sekali pembayaran ya. Sekali pembayaran dalam 1 tahun. 10% per tahun. Rumusnya ini ya, bahwa F sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Ya. P-nya 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,1 ya, bunganya 10% pangkat 1 ya, setahun di sini, satu periode. Ya. Kita dapatkan hasil bahwa di akhir tahun pertama ya, kita harus membayar sejumlah uang ya untuk melunasi pinjaman yang 1 juta ini adalah sebesar 1,1 juta. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya? Kalau masa pinjaman 1 tahun ini ya dikenai bunga bunga nominal ya 10% per tahun bersusun tiap 3 bulan. Nah, setahun itu kan ada 4 kali 3 bulanan ya. Ini 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ada 4 periode berarti. Ya, artinya bunga nominal 10% ini harus dibagi 4 ya. Per periodenya ini adalah 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Nah, sekarang kalau kita pinjam ya 1 juta di awal tahun pertama, berapa yang harus dikembalikan di akhir tahun pertama ya? Di mana pembayaran bunganya dilakukan per 3 bulan ya. Nah, rumusnya sama ya. F sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Yang beda adalah data-datanya ya. P-nya 1 juta ditambah 1 ditambah I, 1 juta ya, dikali 1 ditambah I. Nah, ini I-nya adalah bunga untuk satu periode pembayaran bunga ya, 2,5%.
ya 0,025. Nah, setahun ini ada berapa kali pembayaran bunga? 1, 2, 3, 4, ya, pangkat 4. Nah, kalau kita hitung, ya, maka dengan bunga nominal 10% yang bersusun tiap 3 bulan, ternyata kita harus membayar lebih besar dibandingkan yang pertama tadi, ya. Kita harus membayar sebesar 1.103.810. Ya. Nah, dari sini kita sekarang mengenal apa yang disebut dengan tingkat suku bunga efektif, ya. Jika pembayaran bunga dilakukan lebih dari sekali dalam setahun, ternyata ya, tingkat suku bunga sesungguhnya akan lebih tinggi daripada tingkat suku bunga nominal, ya. Sobat sipil bisa lihat ya. Kalau 10% kita dapatkan 1,1, ya. Kalau 10% yang bersusun tiap 3 bulan, kita dapatkan 1,103810, ya. Nah, berarti efektifnya ini kan pasti lebih besar dari 10%, ya. Nah, kalau 10% saja kita dapatkan dalam setahun, ya, kita dapatkan 1,1. Nah, kalau dari 1 juta menjadi 1,103810, berarti bunga efektif selama setahun di sini, ya, akan lebih besar daripada bunga nominalnya yang 10%. Ya. Nah, tingkat suku bunga sesungguhnya atau yang tepat dibayarkan pada pinjaman selama setahun, ya, itu disebut dengan tingkat suku bunga efektif. Ya. Nah, tingkat suku bunga efektif biasanya dinyatakan per tahun, ya, kecuali secara khusus dinyatakan lain. Ya. Nah, hubungan antara tingkat suku bunga efektif, ya, ini I kecil, ya, dan tingkat suku bunga nominal R kecil ini adalah rumusnya ini, ya, bahwa I kecil, ya, bunga efektif itu sama dengan 1 ditambah, ya, bunga nominal, ya, dibagi M. M ini adalah frekuensi pembayaran bunga dalam satu periode bunga. Jadi kalau tadi misalnya ya setahun ada apa dibayarkan bunganya tiap 3 bulan, berarti kan ada 4 kali pembayaran bunga, ya, itu M, ya, frekuensi pembayaran bunga. Jadi 1 ditambah R dibagi M, ya. Kemudian semuanya ini dipangkatkan M dikurangi 1 kali 100%. Ya. Jadi kalau tadi kita punya ya 1 juta ya, kemudian bunganya ini bunga nominal yang bersusun tiap 3 bulan ya, setelah setahun ya, ternyata kita harus mengembalikan sebesar 1,103810 di sini ya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih bunga efektif dalam setahunnya ya. Bunga nominalnya kan 10%. Nah, bunga efektifnya berapa ya? Di sini. Ya. Masa pinjamannya 1 tahun ya. Nah, I-nya ini berapa? Ya. Kalau 1 juta ini kemudian menjadi 1.103.810. Nah, kita hitung ya. Nah, tingkat suku bunga efektif menggambarkan perbandingan antara bunga yang dibayarkan untuk 1 tahunnya terhadap jumlah uang pinjaman pokok yang diterima. Ya. Ini ya tadi rumusnya sudah ya. Nah, kita masukkan angkanya ya. 1 ditambah R, R-nya kan tadi 10%, 0,1 ya. Dibagi 4. 4 ini kan tadi dalam setahun ada 4 kali pembayaran bunga ya. Bagi 4, pangkat 4. Ya, dikurangi 1 kali 100%. Kita dapatkan angkanya 10,381%. Nah, jadi ya, kalau kita menggunakan bunga 10,381% per tahun bunga efektif ya. Jadi dalam setahun ini hanya ada 1 kali pembayaran bunga ya. 1 juta di sini ya yang kita pinjam di awal tahun pertama ya, itu harus dikembalikan dengan pembayaran sebesar ya 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,10381 pangkat 1 ya. Kita dapatkan sama dengan 1.103.810. Nah, ini sama dengan di sini. Ya. Jadi
Bunga nominal sebesar 10% per tahun yang bersusun tiap 3 bulan itu akan sama dengan bunga efektif sebesar 10,381% per tahun. Sobat sipil harus ingat ya bahwa tingkat suku bunga efektif angkanya itu akan selalu lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga nominal. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh satu, sebuah bank penerbit kartu kredit ya, membebankan tingkat suku bunga sebesar 2,75% per bulan ya, untuk saldo rekening kartu kredit yang belum dibayarkan. Nah, ini per bulan ya, 2,75%. Nah, menurut pihak bank ya, tingkat suku bunga tahunannya itu sebesar 33%. Jadi bank bilang ya, tingkat suku bunga setahunnya itu sama dengan 12 kali dari bunga sebulannya. 12 kali 2,75%, 33%. Nah, sesungguhnya ya 33% ini adalah tingkat suku bunga nominal. Nah, sekarang kita mau tahu ya, berapakah tingkat suku bunga efektif per tahun yang dibebankan kepada nasabah. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya. Ini bunga nominalnya 33%. Ya, dalam setahun itu ada 12 bulan ya. Ini kan per bulan 2,75% per bulan. Nah, ini rumusnya kita masukkan ya ke dalam rumus 1 ditambah bunga nominal 0,33 dibagi frekuensinya dalam setahun itu ada 12 kali pembayaran bunga ya, 12 pangkat 12 min 1 kali 100. Nah, kita akan dapatkan ini sama dengan 38,48% ya. Jadi tingkat suku bunga efektif yang dibebankan kepada nasabah itu ternyata ya bukan 33%, tapi 38,48% per tahun. Ya, lebih besar. Selalu bunga efektif itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga nominal. Sekarang kita lihat contoh kedua. Seorang mendepositokan uangnya sebesar 10 juta ya, di bank ya, dengan tingkat suku bunga nominal per tahun sebesar 12% yang bersusun tiap bulan. Tiap bulannya 1% ya. 12% dibagi 12 bulan, per bulannya 1%. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah depositonya setelah ditambah bunga yang diperoleh selama 2,5 tahun. Nah, kita lihat dulu ya. Ini bunga nominalnya kan 12% per tahun. Dalam setahun itu ada 12 kali pembayaran bunga. M-nya 12 ya. Berarti bunga per bulannya itu kan 12% dibagi 12 ya. Bunga per bulannya 1%. Nah, sekarang kita mau mencari ya, berapakah saldo depositonya atau jumlah depositonya setelah 2,5 tahun ya, mencari F kan. Ya, kalau kita mendepositokan 10 juta ya selama 2,5 tahun pada bunga 1% per bulan. Ya. Nah, 2,5 tahun itu berapa bulan? Ya. 2,5 kali 12 ya, 30 bulan. Kita masukkan data kita ya. P-nya 10 juta ya. Deposito kita mencari F kalau P diketahui, koma I ya, 1% bunganya, koma 30 bulan. Nah, kalau ini kita hitung ya, sebelumnya kita lihat dulu ya di tabel bunga 1%. Di bawah fungsi F per P, di kanan N sama dengan 30, ya, kita dapatkan angka 1,34785. Ya. Kita kalikan dengan 10 juta, kita dapatkan hasilnya 13.478.500. Ya. Jadi,
jumlah deposito setelah ditambah bunga yang diperoleh selama 2,5 tahun itu adalah sebesar 13.478.500. Nah, kita sekarang lihat contoh ketiga ya. Pinjaman sebesar 1 miliar. Ini harus dikembalikan pada setiap akhir bulan selama 12 bulan berturut-turut sebesar 91.700 tiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif per tahun dari pinjaman tersebut? Nah, kita gambarkan dulu ya diagram arus kasnya. Ini pinjaman kita ya di awal tahun 1 miliar dikembalikan dengan angsuran bulanan selama 12 bulan berturut-turut pada angsuran sebesar 91,7 juta tiap bulan. Nah, kita hitung dulu ya berapa bunga tiap bulannya ya. Kita bisa pakai rumus ya, P sama dengan A dikalikan P per A, I, N. Ya. Sobat sipil juga bisa pakai rumus kebalikannya. Ya. A sama dengan P, A per P, I, N. Silakan, ya, bisa dipilih satu dari dua rumus yang ada. Nah, di sini kita pakai rumus ini. Ya. Kita masukkan angka-angkanya. Ya. 1 miliar sama dengan 91,7 juta dikalikan P per A, I, 12. Jadi fungsi P per A, I, 12 itu akan sama dengan 10,9051. Nah, sobat sipil cari ya di tabel-tabel bunga yang ada ya. Di tabel bunga berapa ya? Kita mendapatkan angka 10,9051 di bawah kolom P per A di kanan N sama dengan 12. Nah, kebetulan tepat ada di tabel bunga 1,5%. Ini adalah bunga 1 bulannya. Ya, 1 bulannya bunganya 1,5%. Nah, sekarang kita mau tahu berapa bunga nominalnya per tahun. Ya, bunga nominal tinggal dikalikan 12 ya. Bunga per bulannya kan 1,5%. Dikali 12 ya. Ini bunga nominalnya per tahun 18%. Kalau kita mau cari bunga efektifnya, kita harus pakai rumus. Ya. 1 ditambah bunga nominalnya, 18%, ya, 0,18, dibagi 12, ada 12 bulan dalam setahun, pangkat 12 dikurangi 1 kali 100%. Kita dapatkan tingkat suku bunga efektifnya dalam setahun sama dengan 19,56%. Nah, sekarang kita lihat contoh keempat. Ya. Seseorang meminjam uang sebesar 1 juta pada 1 Januari 2020. Nah, pinjaman harus dikembalikan dengan 4 kali angsuran yang besarnya sama pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jika bunga yang dikenakan pada orang tersebut besarnya 18% per tahun, dan bunga tersebut adalah bunga nominal yang disusun tiap 3 bulan. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya tiap angsuran dan berapakah besar bunga efektifnya. Ya. Nah, kita hitung dulu ya bunga per 3 bulannya berapa. Ini bunga nominalnya 18% per tahun. Ya, dalam setahun ada 4 kali pembayaran bunga ya, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi bunga per 3 bulannya adalah 4,5% ya. Dari 18% dibagi 4. Dari sini kita bisa menghitung berapa angsurannya ya. Ya, angsurannya kan uniform series ya. A sama dengan P, mencari A kalau P diketahui, I, N. P-nya kan 1 juta di sini. 1 juta dikalikan A per P, ya, koma bunganya 4,5%, 0,4 ya,
ada 4 kali 3 bulanan dalam 1 tahun, ya. Maret, Juni, September, Desember, ya. Kita sekarang buka tabel 4,5%, tabel 4,5% di bawah upper P, di kanan N sama dengan 4, ya. Kita dapatkan angka 0,27874. Kita kalikan dengan 1 juta, kita dapatkan A sama dengan 278.740. Ya. Nah, ini ya adalah besarnya angsuran yang harus dibayarkan di akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Ya, masing-masing 278.740. Nah, kemudian berapakah bunga efektifnya? Nah, untuk menghitung bunga efektif, ya kita masukkan ke rumusnya, ya. 1 ditambah bunga nominalnya 18% dibagi frekuensinya pembayaran bunga dalam setahun ada 4, ya. Pangkat 4 dikurangi 1 kali 100. Kita dapatkan bunga efektifnya sebesar 19,25%. Kita lanjut ke contoh 5. Pinjaman sebesar 6 juta dibayarkan dengan pembayaran yang sama besarnya tiap akhir bulan sebanyak 12 kali pembayaran, ya, dengan rincian seperti ini. Pinjaman pokoknya kan 6 juta. Nah, angsurannya bagaimana? Berapa besarnya angsuran? Diberi ilustrasi seperti ini, ya. Nah, dikatakan bahwa bunganya itu 1,5% per bulan. Jadi kalau kita minjam sebesar 6 juta, ya, bunganya itu 1,5% dari 6 juta per bulan. Itu 90 ribu, ya. Jadi satu bulannya bunganya 90 ribu. Kalau kita pinjam selama setahun, ya, 12 kali di sini, berarti bunga untuk 12 bulan itu sama dengan 90 ribu kali 12. Ya, 1.080.000. Kemudian masih ada biaya administrasi, ya. Satu bulannya 10.000, ya, kali 12 didapat angka 120.000. Ini total, ya, 6 juta ditambah 1.080 ditambah 120.000 ketemu 7.200. Nah, kemudian angsurannya itu, ya, didapat dari 7.200 dibagi 12. Tiap bulan harus mengangsur sebesar 600.000. Ya. Nah, promosinya pinjaman ini, ya, yang digembar-gemburkan adalah 1,5% per bulan, 1,5% per bulan begitu. Ya, orang mungkin akan menghitung, oh, berarti kalau 1,5% per bulan setahunnya itu 12 kali 1,5% bunganya itu 18% setahun. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, mau hitung berapakah tingkat suku bunga nominal dan efektif per tahun yang sebenarnya dibayarkan. Nah, kita lihat dulu, ya, diagram arus kasnya, ya. Pinjamannya kan 6 juta, ya. Kemudian ini diangsur sebanyak 12 kali angsuran dengan angsuran yang besarnya sama, yaitu 600 ribu tiap bulannya. Nah, kita hitung bunga tiap bulannya. Kita bisa pakai rumus P sama dengan A, P per A, I, N. Ya. Atau sobat sipil juga bisa pakai rumus kebalikannya, ya. A sama dengan P, A per P, I, N. Ya. Nah, kalau kita pakai rumus ini, P-nya itu kan 6 juta, ya, sama dengan A-nya 600 ribu, dikalikan P per A, I, 12. Nah, sekarang kita harus mencari, kan, di mana, kan, ya, pada tabel bunga berapa, ya, di bawah fungsi P per A, di kanan N sama dengan 12, ya, kita dapatkan nilainya itu sama dengan 6 juta dibagi 600 ribu, ya, sama dengan 10. Nah, sobat sipil bisa buka-buka, ya, trial and error, ya, tiap tabel bunga, ya, cari, ya, di bawah P per A, di kanan N sama dengan 12, pada
stabil bunga berapa persen ketemu angka 10 ya. Tidak ada tabel yang tepat ya, tapi mungkin dari interpolasi kita akan bisa dapatkan ya, mungkin dari interpolasi tabel 2,5% dan 3% ya, kita dapatkan I yang I-nya adalah 2,92%. Ini adalah bunga per bulannya ya. Bunga per bulannya adalah 2,92%. Kalau tidak menggunakan interpolasi, sobat sipil bisa menggunakan fungsi di Excel ya. Pernah saya ajarkan di video-video sebelumnya, itu bisa lebih cepat. Nah, sekarang kalau bunga per bulannya itu sudah 2,92% ya, maka bunga nominalnya per tahun kita kalikan 12 ya. 12 kalikan 2,92. Kita dapatkan bunga nominalnya itu 35,04%. Ternyata ya, bunga nominalnya itu luar biasa ya, dua kali lebih besar daripada bayangan kita semula. Ya, bayangan kita semula kan bunganya satu bulan 1,5%, setahun 12 kali 1,5%, 18%. Ternyata setelah kita hitung ya, bunga nominal per tahunnya itu adalah 35,04%. Ya. Kemudian bunga efektifnya berapa? Nah, kita hitung lagi ya. 1 ditambah 0,3504 dibagi 12 pangkat 12 min 1 kali 100. Ternyata lebih fantastis lagi ya. Yang kita bayangkan semulanya bunganya 18% setahun, ternyata bunganya adalah 41,25%. Gitu. Nah, jadi sobat sipil harus hati-hati ya kalau mau pinjam ya uang gitu ya. Jangan percaya dengan apa angka-angka yang menggoda seperti itu. Kita lanjut ke contoh ke 6 ya. Seseorang menanamkan modalnya pada sebuah jenis investasi yang memberikan tingkat pengembalian sebesar 20% per tahun yang bersusun tiap 3 bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tingkat suku bunga efektif per tahun dan berapakah tingkat suku bunga efektif per 6 bulan. Kita mulai yang per tahun dulu ya. Setahun itu kan bunga nominalnya 20% ya. Dan dalam setahun ada 4 kali 3 bulanan. Berarti ada 4 kali pembayaran bunga ya dalam 1 tahun. Jadi tingkat suku bunga efektifnya kalau kita masukkan ke rumus ya, 1 ditambah 0,2 ya 20% bunga nominal kita dibagi 4 pangkat 4 min 1 kali 100, kita dapatkan bunga efektif per tahunnya adalah 21,55%. Per 6 bulan, ya, 6 bulan setengah tahun ya, kalau 20% bunga nominalnya setahun, per setengah tahun berarti kan setengahnya, 10% per 6 bulan, ya, ini bunga nominalnya. Dan per setengah tahun atau per 6 bulan itu ada 2 kali pembayaran bunga, makanya 3 bulan, 2 kali. Nah, kita hitung bunga efektifnya yang masuk ke rumus ya. 1 ditambah 0,1 dibagi 2 ya, pangkat 2 min 1 kali 100%. Nah, kita dapatkan tingkat suku bunga efektif per 6 bulannya sebesar 10,25%. Kita lanjut lagi ke contoh ke 7. Seseorang menabung di bank sebesar 5 juta ya, setiap 6 bulan, tiap setengah tahun ya, selama 10 tahun. Ya, setahun berarti 2 kali kan. 10 tahun berarti dia 20 kali nabung sebanyak 5 juta tiap kali nabungnya ya. 20 kali. Mulai dari awal tahun pertama sebanyak 20 kali saja ya. Dengan bunga nominal per tahun sebesar 10% yang bersusun tiap bulan. Pertanyaannya, berapakah jumlah tabungan ditambah bunga yang diperoleh di akhir tahun ke-10? Nah, kita lihat dulu diagram arus kasnya. Ya. Orang ini mulai menabung di awal tahun pertama 5 juta. Ya. Tiap 6 bulan dia nabung lagi 5 juta, 6 bulan 5 juta, sebanyak 20 kali, sampai pertengahan tahun 10. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah saldonya di akhir tahun ke-10, kan ya? Berapakah jumlah tabungan ditambah bunga yang diperoleh di akhir tahun ke-10. Nah, kita lihat dulu ya,
bunga nominal per tahun, ya, per tahunnya 10% bersusun tiap bulan. Padahal di sini kita nabungnya kan per 6 bulan. Jadi kita harus mencari dulu ya, berapakah tingkat suku bunga efektif per 6 bulannya. Nah, caranya kita mulai dari menghitung dulu berapa bunga nominal per 6 bulan ya. Nah, bunga nominal per 6 bulan adalah 5% ya. Kalau setahun kan 10%. Kalau 6 bulan berarti 5%. Nah, dalam 6 bulan itu ada 6 kali pembayaran bunga kan ya, tiap bulan kan ya. Nah, dari sini kita hitung tingkat suku bunga efektif per 6 bulannya. Ya. Ini rumusnya ya, 1 ditambah 0,05 ya bunga nominalnya dibagi 6 pangkat 6 min 1 kita dapatkan bunga efektifnya sama dengan 5,11% per 6 bulan. Nah, untuk menghitung F ya, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Bahwa F sama dengan A ya, ini kan A semua di sini ya. Dikalikan dengan F per A, I, N ya. Nah, dengan mengalikan dengan fungsi F per A, I, N, kita mendapatkan nilai tunggal di tahun ke 9,5 di sini. Ya, di A terakhir. Sedangkan yang kita cari itu adalah nilai tunggal di akhir tahun ke-10. Ya, jadi setelah kita mendapatkan nilai tunggal di tahun ke-9,5 ya, ini kita future-kan satu periode lagi ya, dikalikan F per B, I, N, di mana nanti N-nya ini sama dengan 1. Ya. Nah, kalau kita menggunakan tingkat suku bunga efektif tadi yang sebesar 5,11%, kemudian kita menggunakan fungsi-fungsi tabel di sini, ya, kita akan sedikit kesulitan dalam mencari nilai-nilai fungsi tabelnya. Ya, kita harus melakukan banyak interpolasi ya. Untuk fungsi F per A, kita melakukan interpolasi. Untuk mencari nilai di bawah fungsi F per P, kita juga menghitung, melakukan perhitungan atau melakukan interpolasi. Nah, daripada kita melakukan interpolasi yang mungkin lebih lama ya, dan hasilnya itu merupakan pendekatan, nah, kita gunakan rumus aslinya di sini ya. Jadi kita punya persamaan sekarang F ya, sama dengan A dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 ya, dibagi I. Nah, persamaan ini adalah fungsi dari F per A, I, N. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N. Ya. Nah, 1 plus I pangkat N ini adalah fungsi dari F per P, I, N. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ya, data-data dari arus kas kita ya. A-nya ini kan 5 juta. Ya. Dikalikan 1 ditambah I, I-nya itu kan 5,11% ya. 0,0511 ya, pangkat N, N-nya 20. Ya, dari awal tahun pertama sampai pertengahan tahun ke-10 ini kan ada 20 kali A ya. Ini N-nya 20. Dikurangi 1, dibagi I-nya 0,0511. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah 0,0511, ini I-nya ya, pangkat 1. Nah, dari sini kita dapatkan ya, nilai F-nya sama dengan 175.812.147 ya. Jadi ini adalah jumlah tabungan yang akan diperoleh oleh orang yang menabung ini ya di akhir tahun ke-10. Kemudian kita lihat contoh ke-8 ya, contoh terakhir di video ini. Sebuah bank menawarkan pinjaman dengan menyebutkan bunga pinjaman 4% per tahun. Jadi di brosurnya itu angka 4% itu besar ya. Promosinya ya, bahwa pinjaman ini bunganya 4% per tahun. Kemudian disampaikan ilustrasi cara pembayaran seperti ini ya. Kalau misalnya ada seseorang ya, yang meminjam sebesar 36 juta selama masa pinjaman atau dengan masa pembayaran 3 tahun ya, maka bunga yang dikenakan oleh bank itu dihitung sebagai berikut ya. Pinjaman dia ya 36 juta dikalikan bunganya 4% ya, 0,04
dikalikan 3 ya, masa pembayaran atau masa pinjaman. Didapat hasil sama dengan 4.320.000. Nah, ini bunganya dia bilang ya, dari pinjaman kita 36 juta kali 4% kali 3 tahun. Kemudian bank akan langsung mengurangkan bunga tersebut pada pinjaman yang diberikan. Sehingga orang tersebut hanya membawa pulang ya, uang sebanyak dari 36 juta ya, dikurangi dengan bunganya 4.320 ya. Dia akan membawa pulang hanya sebesar 31.680.000. Nah, selanjutnya orang tersebut harus membayar angsuran pada tiap akhir bulan selama 36 bulan yang besarnya masing-masing 1/6 dari pinjamannya ya. Jadi setiap bulan dia akan mengangsur 1/6 dari 36 juta ya, 1 juta tiap bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah tingkat suku bunga nominal per tahun yang sebenarnya harus dibayarkan orang tersebut ya. Kemudian berapa pula tingkat suku bunga efektifnya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu diagram arus kasnya ya. Yang dibawa pulang oleh orang yang meminjam ini bukan 36 juta ya, tapi 31.680.000. Sedangkan dia harus mengangsur ya sebanyak 36 kali dengan besar tiap angsuran sama dengan 1/36 dari 36 juta, 1 juta ya. Nah, kita hitung dulu bunga tiap bulannya. Ya. Kita gunakan persamaan P sama dengan A ya, dikalikan P per A, I, N ya. Seperti biasa sobat sipil bisa menggunakan persamaan kebalikannya ya. A sama dengan P dikalikan A per P, I, N. P-nya adalah 31.680.000 ya. A-nya ini 1 juta. Dikalikan P per A, I, 36, ini 36 bulan ya. Nah, berarti kita akan mendapatkan ya, fungsi P per A, I, N itu akan sama dengan 31,68 ya. Ini dapat dari 31.680.000 dibagi dengan 1 juta. Nah, kemudian sobat sipil silakan ya mau pakai interpolasi dari tabel-tabel bunga ya. Nanti kita dapatkan I-nya atau tingkat suku bunga tiap bulannya itu sebesar 0,71% ya. Ini bunga tiap bulannya. Nah, setelah kita mendapatkan bunga tiap bulannya ya, kita bisa menghitung ya berapa bunga nominal per tahunnya ya. Tinggal kita kalikan bunga tiap bulan ini dikalikan dengan 12. Nah, kita dapatkan bunga nominal tiap tahunnya ternyata 8,52%. Ya. Kemudian kita juga bisa menghitung ya berapa tingkat suku bunga efektif per tahunnya ya, kita masukkan ke rumus kita. 1 ya ditambah bunga nominal per tahunnya ya 0,0852 ya, 8,52% dibagi 12 pangkat 12 min 1. Kemudian kita kalikan 100%. Kita dapatkan ternyata ya bunga efektifnya sebesar 8,86%. Nah, sobat sipil bisa lihat ya tadi misalkan di brosur pinjamannya dikatakan tingkat suku bunganya 4%, ya. Tetapi kenyataannya setelah dihitung tingkat suku bunganya 2 kali lebih besar, bahkan 2 kali 2, sekian kali lebih besar dari 4% ya, 8,86%. Demikian sobat sipil ya bahasan kita pada video kali ini mengenai bunga nominal dan bunga efektif. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sobat sipil.